Dan apa yang saat tahu juga ialah syarat beriman kepada Rasulullah itu nak kena sayang Nabi, benarkan khabar yang dibawa oleh Nabi, tahu semua khabar yang dibawa oleh Nabi, dan amalkan semua yang kita tahu. Itu beriman pada Nabi. Jadi dia dalam satu perang yang mana saat pun sertai perang Khandaq ini, ya, pada hari itu KPI, faham ya? KPI Sa'ad bin Mu'az dalam perang Khandaq bukan untuk memenangkan tentera mukmin, tetapi untuk memastikan Nabi tidak cedera. Faham? Dia, orang serang Nabi dari kiri, dia tepis kiri. Dari kanan, dia tepis kanan. Dari depan, dia tepis depan. Dari belakang, dia tepis belakang. Atas, bawah, dia jaga Nabi aja. Dia tak peduli orang lain. Jadi akhirnya sebab tu senjata hampir memutuskan bahu Nabi ini, datang dulu saat akhirnya dialah yang cedera. Sampai dia tak boleh meneruskan perang, tak boleh pegang senjata dah. Ya, akhirnya dia direhatkan di tempat rehatlah, tempat tentera mukmin rehat sementara, solat, tukar baju dan sebagainya, duduk situ. Jadi mereka teruskan perang. Jadi bila dah nampak keadaan tenang, Nabi dan sahabat berundur dan berehat. Dia bukan perang tak berhenti begitu. Ya, bila sama-sama mungkin dah rasa letih, dia berehat sekejap, lepas tu dia sambung balik. Tapi dia tak cakap, jom kita sambung. Dia tak cakap begitu. Dia mungkin siapa-siapa mula dululah. Jadi Nabi ni tadi masuk tempat rehat nak tengok saat, ya, letak senjata. Nabi nak tukar baju, buka baju perang. Nabi, Jibril berbisik kepada Nabi, engkau belum selesai, keluar sekarang. Jadi Nabi perintah semua keluar balik. Rupanya tentera lawan dah hampir dah dekat kemah dia. Jumpa kawan ini main main jahat. Ya, dah orang ni masuk berehat, masa tu dia nak serang manaci. Ya, jadi apa yang berlaku? Keluarlah tentera ini dan akhirnya berlaku pertempuran dan tentera mukmin menang dalam perang perang Khandaq. Tapi kita tahu Khandaq itu parit, ada halangan kubu yang besar dan sebagainya, ya. Susah dia nak masuk. Jadi mungkin ada strategi yang gagal di pihak lawan pada masa itu. Jadi Nabi, tentera Nabi menang dan mereka Bani Quraizah ini nak melutut pada Nabi, nak minta maaf, surrender. Kalau tak surrender, kena bunuh, ya, surrender. Jadi Nabi kata, bukan pada aku, tetapi pada Sa'ad bin Mu'az. Jadi dia bawa semua tawanan perang tadi yang dah surrender, pergi kepada Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Melutut dah dia kat situ, menyerahkanlah dan meminta maaf. Itu peristiwa yang melibatkan Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Antaranya lah, sehinggalah suatu hari Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, siapakah di kalangan kamu yang wafat pada hari ini? Nabi kata, tidak ada yang lain melainkan Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Kata Jibril, siapakah dia sehingga di saat dia kembali pada Tuhannya, seluruh pintu langit terbuka dan bergegar arasy menerimanya? Siapakah dia? Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Dan sewaktu mendengar khabar Sa'ad meninggal, Nabi ini bergegas keluar daripada rumah dia nak pergi ke rumah Sa'ad ni. Nabi terlanggar seorang sahabat sampai putus lipat waktu. Dan Nabi tak tanya pun, okey ke? Itu akhlak Rasulullah. Ya, betulkan balik ke, ganti balik, minta maaf. Itu akhlak Rasulullah. Tapi tak, dia tinggal je. Lepas itu dengan kain serban hak biasa rapi itu, tak, dia pakai letak dia, berlari dah memang terbang-terbang serban. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, apalah yang mengejarmu sehingga engkau mengabaikan kami? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi kata, aku bergegas ke rumah Sa'ad kerana aku tidak mahu malaikat sampai sebelum aku tiba, sebagaimana pernah berlaku sewaktu Hanzalah wafat. Hanzalah dulu mati, malaikat sampai dulu, Nabi belum sampai. Nabi tak nak malaikat sampai dulu di rumah Sa'ad sebelum. Kenapa Nabi rasa macam itu? Kerana kemuliaan dan aura Sa'ad itu, Nabi dah rasa ini ahli syurga. Ya? Jadi Nabi pun kejarlah pergi. Nabi kejar pergi, yang sampai di sana tak ada orang lagi, hanya ada seorang saja, Muslimah bin Aslam. Dia berdiri jalan nak masuk dekat ke dalam rumah. Nabi bagi tahu dia, stop, jangan bergerak kat situ. Duduk diam kat situ, jangan bergerak, Nabi kata kepada Muslimah. Lelaki ni, ya,
Dia pun berdiri kat situ tak bergerak. Nabi pun berjalan masuk. Muslimah tengoklah. Agaknya dalam hati dia tak apa kita. Nabi berjalan masuk sampai ke tengah. Nabi berhenti juga. Tapi Nabi duduk. Nabi berhenti duduk sekejap. Tapi Nabi bangun. Dalam hati Muslimah, kenapa sekejap sangat? Ya, jadi bila Nabi keluar, Muslimah datanglah jumpa Nabi. Nabi kata, mujur aku diberikan tempat kerana salah satu malaikat mengangkat sayapnya membenarkan aku bersimpuh seketika. 70,000 malaikat menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas pulang kepada pemiliknya. Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ash. Saya kata apa tadi? Sebenarnya nak test saja. Dia begitulah kan dalam kuliah-kuliah tu kadang-kadang kena. Jadi inilah yang disebut oleh Imam Malik. Ya, dalam banyak kisah yang disampaikan oleh Imam Malik, sebab tu nak tanam Sa'ad bin Mu'az ini, bongkah demi bongkah tanah yang kami angkat, kata sahabat, setiap satunya keluar wangian yang luar biasa. Angkat satu keluar, angkat dua keluar, ya Allah, ini syurga ni. Kubur itu syurga, tempat diam sementara sehingga hari hari perhitungan. Jadi masuklah saat ke tempat itu. Dan bila Rasulullah pernah suatu hari ini, kisah lain, Rasulullah terima hadiah jubah daripada sutera daripada Yaman. Sahabat-sahabat lain duk kata cantiknya, ya Rasulullah, tak pernah tengok jubah begini cantik. Nabi kata, sapu tangan saat dalam syurga jauh lebih cantik daripada ini. Sampai begitu Nabi kiaskan tentang keistimewaan saat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saat buat? Sayang Nabi dan mencari nafkah yang halal. Jadi saya selalu sebut begitu. Kalau soal kita bercakap tentang menunaikan tanggungjawab dalam rumah tangga, tak usah jauh sangat. Sempurnakan itu pun Allah sudah meraihkan begitu sekali orangnya. Ya, sifat pemurah, sifat penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dalam kekeluargaan.